Skim ini. Terima kasih. Soalan tambahan ke? Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih kepada Pandan. Saya ucapkan tahniah atas pelantikan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Objektif daripada program ini sangat baik dan saya harap dia dapat mencapai matlamatnya. Cuma timbul beberapa persoalan daripada projek ini. Itu antaranya ialah daripada projek ini tiada sebarang nilai tambah terhadap pendapatan semasa isi rumah. Yang kedua, akan ada isteri yang tidak mendapat manfaat seperti isteri kedua dan juga ketiga. Dan ada yang mungkin tercicir disebabkan diceraikan dan sebagainya. Ini perkara yang perlu perhatian semua pihak. Adakah kerajaan ingin mencadangkan sebagai tambahan daripada peruntukan itu untuk diberikan allowance bersifat semasa kepada isteri-isteri ini sebagai satu penghormatan terhadap institusi isteri, diberikan allowance bulanan RM5 itu yang nak diberikan itu bersifat akan datang masa pencen ketika usia 55 ke atas. Tapi yang kita bincang isu sekarang, adakah kerajaan bersedia memberikan allowance seperti nelayan RM50 sebulan untuk isteri-isteri? Dan juga saya ingin tahu berapakah kos yang dijangka diperlukan jika projek ini dimulakan nanti dengan RM50 sebulan tadi akan diberikan oleh kerajaan. Terima kasih. Dan cadangan daripada Pandan tadi untuk saya memulakan, insya-Allah saya sahut cabaran itu insya-Allah. Terima kasih Kuala Nerus untuk soalan tambahan. Satunya, untuk kalau orang kata sekarang ni nak bagi direct ya kepada isteri-isterinya, itu adalah tanggungjawab suami. Nafkah adalah tanggungjawab suami. Kenapa pula kerajaan nak bagi nafkah yang tambahan? Kita kata untuk simpanan masa depan. Kita akan bagi. Itu adalah satu skim untuk masa depan kalau ada apa-apa yang berlaku yang tidak diingini. Okey? Saya kira membangkang. Bagilah peluang. Ya. Saya nak menjawab ni ada satu usaha murni. Dan Silakan. Okay. Jadi saya satunya, kalau ada dah kalau mampu, kalau kahwin 1, 2, 3, mampulah untuk berikan nafkah pada semua. Itu nafkah, ni KWSP, okay. Nafkah lain.